Diduga sopir ugal-ugalan, bis Restu Pandanopol. Diduga supir ugal-ugalan, bus jurusan Surabaya Ponorogo menabrak pengguna sepeda motor dan terguling sampai menimpa tiang listrik. Tepatnya di Desa Sidorejo, Desa Saradan, Kabupaten Madiun. Sabtu tanggal 27 November tahun 2021 sekitar pukul 10 pagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Penumpang yang berjumlah 26 orang selamat, hanya satu orang yang mengalami luka-luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Menurut keterangan, Eko menjadi saksi. Awalnya bus melaju kencang dari arah Surabaya menuju Madiun. Usai melewatkan jembatan, supir kaget ketika melihat motor di depannya. Akibat terlalu dekat, bus langsung menabrak motor hingga terguling. Ketika melewati jembatan, kira-kira bus tidak sempat rem dan langsung belok dan terguling. Kalau lurus, mobil akan menabrak rumah. Di depannya, ada sepeda motor jalan santai ditabrak. Orangnya sampai terpental, alhamdulillah, masih selamat, ujar Eko Wati. Sementara itu, menurut keterangan penumpang bis Nasikin 40 tahun, penyebab kecelakaan adalah bis menghindari sepeda motor hingga akhirnya oleng dan terguling. Menghindari sepeda mas, ya oleng, posisi saya duduk di belakang sontak kaget, terang Nasikin. Ibda Nanang Setiawan, Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Madiun yang datang ke lokasi kejadian bersama anggota, melakukan olah TKP serta mengatur arus lalu lintas dengan sistem buka-tutup guna menghindari kemacetan panjang. Kecelakaan diduga karena kelalaian sang pengemudi bis. Kendaraan bis tersebut dari arah Surabaya menuju Ponorogo, ada kemungkinan kecepatan terlalu tinggi kemudian menubruk kendaraan sepeda motor yang ada di depannya. Alhamdulillah pengendara sepeda motor selamat dan satu penumpang bis luka ringan, terang Nanang usai melakukan olah TKP. Kini, seluruh penumpang yang selamat kembali melanjutkan perjalanan menggunakan bus lain. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan juga telah diamankan di Polsek Saradan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Madiun. Sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberi informasi untuk Anda.